Benarkah Gunung Tidar di Kota Magelang adalah pakunya tanah Jawa? Kamu wajib tahu gunung biasanya berada di pinggir kota atau pedalaman hutan. Namun tidak dengan Kota Magelang, Jawa Tengah. Terdapat gunung yang berada di tengah Kota Magelang, yakni Gunung Tidar. Menurut mitos yang beredar, Gunung Tidar di Kota Magelang juga diyakini sebagai paku Pulau Jawa. Sebagai info ya, ada tempat lain yang juga diyakini sebagai paku Pulau Jawa. Salah satunya adalah Gunung Pakuwaja di Wonosobo. Dari laman Kebun Raya Gunung Tidar juga menyebut bahwa gunung ini secara geografis terletak di tengah Pulau Jawa. Sehingga cukup logis apabila dianggap sebagai paku Pulau Jawa oleh masyarakat awam. Sebagai penanda lokasi, terdapat Tugu Sa di puncak Gunung Tidar. Tugu ini tertulis huruf Jawa Sa di tiga sisi lainnya, dengan satu sisi simbol Garuda. Makna atau arti dari Tugu Sa adalah sapa, salah dan seleh yang berarti barang siapa yang salah, maka akan menerima akibatnya. Jika kamu berkunjung ke Gunung Tidar, kamu akan menemukan beberapa petilasan yang menjadikan tempat ini tujuan wisata religi. Selain tempat petilasan religi, terdapat gardu pandang di puncak Gunung Tidar. Kamu bisa menyaksikan keindahan Kota Magelang dan sekitarnya dari sini.